barang kesayangan ya. Sama seperti anak-anak pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie nih. Contohnya seperti Pax yang selalu membawa boneka teddy bear ungu kemanapun dia pergi. Cute. Berbicara tentang keluarga selebriti, tentunya keluarga yang satu ini bisa disebut menjadi salah satu keluarga yang sangat menarik. Karena walaupun pekerjaan mereka sebagai selebriti banyak memakan waktu, namun Brad Pitt dan Angelina Jolie selalu menyempatkan diri untuk bisa bersama dengan anak-anak mereka. Pasangan ini pun selalu membawa keenam anak mereka kemanapun mereka pergi. Pitt dan Jolie selalu berusaha untuk memenuhi permintaan anak-anak mereka, terutama dalam hal mainan. Hal tersebut terlihat pada foto-foto berikut ini, di mana Jolie membawa serta anak-anak mereka berbelanja mainan di sejumlah kota di dunia seperti New York, Prancis, dan Oakland, California. Dan keenam anak beruntung ini selalu membawa serta mainan-mainan favorit mereka ikut serta, seperti Pax yang selalu membawa serta boneka teddy bear ungu miliknya kemanapun ia berada. Seperti saat mereka menemani sang ayah Brad Pitt mempromosikan film terbarunya di Tokyo, Jepang. Jolie juga menemani anak-anak mereka berbelanja kebutuhan untuk perayaan hari Halloween. Dan Pitt juga menyempatkan diri untuk menemani putra bungsunya Knox bermain di Legoland. Such a great family, isn't it? Nah, kalau kamu sendiri ada nggak barang yang harus kamu bawa kalau traveling? Harus ya, harus dibawa. Chargeran. Oke, iya benar. Itu yang penting ya. Okay. Tapi kalau tadi kelihatan bonekanya gede banget, nggak repot apa ya bawanya? Nggak apa-apa, anaknya Brad Pitt, Angelina Jolie, kru pesawat juga. Oh iya, silakan. Bawain ya kan, nggak usah repot ya. Oke.